itu udah kebuka sedikit guys. Google guys. Ini cara yang paling kasar kan. Guys, ternyata kuat. Berarti kuncinya ada di sini dah. Harusnya ada obeng ini, tongkel ini nih. Kelihatan pakai mata bor obeng. Jangan guys, demi omset. Ini no settingan ya guys. Settingan rugi banget. Nah itu udah bisa tuh. Berarti ini didorong ke atas aja guys, kuncinya ada di sini guys. Teman guys, lupa lu juga guys. Jadi ngetokin segala macam guys. Nah tuh puter. Ini kunci tadi di sini ya.
ada kunci motor apa? Nah, ada magnet kan? Ya, enggak. Ada kuncinya. Magnetnya yang hilang. Magnetnya yang hilang, nggak bisa dibuka. Guys. Ternyata lepas, guys. Iya, guys. Nah, kan. Apa, guys? Tuh, guys. Jebol, guys. Itu cara ngejebolnya tadi ya, guys. Udah nggak usah dijebol gitu. Biar masuk pun terbilang lah. Ini guys. Kunci kamu nya mana? Kalau kunci saya hilang sih. Kira kira lucu sumpah demi Allah. Guys, ini tempat magnetnya ya, guys. Ini tempat dan magnetnya. Motor kita dirusak. Nih. Kuncinya begini, guys. Magnetnya hilang. Kemakan, ketelan. Terus tadi ada yang iseng nutup. Sekarang jalan, guys. Nah, buat kalian yang ngalamin hal yang sama, sediain ini aja, guys. Dua nih. Dijebol ininya. Nah, sekarang kita pasang lagi. Bukan, ini kan ada kleman di dalam. Nah, klem dulu. Nah, iya gitu. Terus kita tempel lagi itunya. Ambil bagian magnetnya yang tadi, guys. Tuh, sekarang motor ada, sudah bisa dibuka tutup. Tadi magnetnya mana, guys? Buang, guys. Udah dibuang, buang, guys. Guys. Tuh. Itu dia tuh, guys. Nah, itu yang keroknya. Oh, ada empat. Ini magnet yang di situ, guys. Ini kita perjelas. Nah, ini tadi magnet yang ada di dalamnya ya. Guys, magnetnya ada 4. Tuh. 1 2 pendek. Nah, yang panjangnya 2 ini. Tuh. Nah, ini ada 4. Cukup cabut magnet yang dari dalamnya. Oke, guys, segitu aja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.